udah lama kak. Cantik. Yang tersisa hanya aku sendiri. Pasti kakak asli sini ya? Iya, kau tahu. Pinter ngomongnya soalnya. Kamu asli mana? Aku asli jauh kak. Jawa. Jauh. 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 Iya jauh. Jauhnya di mana kan ada? Jauh di mata dekat di hati. Kan kayak happy banget. Pasti lagi dapat itu nih tadi. Kata-kata manis sama pacarnya nih. Enggak punya pacar. Bohong banget. Ngapain, Bu? Makanya cariin ayang dong. Cariin ayang. Enggak diakuin sih pacarnya. Enggak beneran. Iya, emang udah punya kok enggak diakuin. Kalau enggak punya gimana coba? Kamu kan udah punya. Siapa? Samping kamu. ini mau kemana kak? Kemana ya? Kemana aja? Kemana aja lucu banget ya kak ini. Baru kali ini aku dapat penumpang begini. Masa? Iya. Emang biasanya yang lain-lain gimana? Ya kayaknya kakak lagi mabuk ya. Mabuk cinta. Jangan kaget ya. Hah? Enggak. Aku udah terbiasa sama orang-orang sini sih. Hmm. Emang gampang akrab ya? Iya dong, harus. Mm-hmm. Kan apa ya? Ciri khas orang sini emang kayak gitu. Oh gitu. Oh, BTW namanya siapa kak? Sesuai aplikasi? Sesuai. Mau salaman enggak? Oh. Bukan murid. Boleh. Siska. Oh Siska. Statusnya apa kak? Aku single mother. Jendes. Oh single man. Ya. Tapi gak kelihatan loh. Kukira tadi masih SMA. Serius janda. Serius? Mau diliatin kakaknya? Jangan. Kartu keluarga? Jangan. Janda anak dua. Jangan dilihat gak kartu keluarga sekarang. Kenapa? Nanti aja kalau namaku ada di situ. Oh jadi kepala. Biarkan ini menjadi perasaan yang ku miliki. Aku tak bisa menahankan diriku. Secepatnya segera ku nyata. Jadi aku boleh tahu gak kenapa dulu bisanya kak? Biar jadi pelajaran ketika aku bersanding sama kamu gitu. Gede gak menurutmu kak? Enggak sih, cukup. Cukup ya? Cukup. Buat jadi suamimu. Sayang. Enggak bersyukur. Suaminya dulu. Andai suaminya itu aku ya. Berapa coba? Pasti aku jaga. Aku diikat gitu biar enggak. Iya. Hah? Aku ikat kak. Tadi jawab dulu bangun. Dong. Hmm? Apa? Sok duluan. Ya udah tadi. Tuh kan grogi. Gimana? Udah lama di ban. Oh. Baru. Baru aja sih. Berapa lama? Berapa lama? Gak lama. Sehari berarti. Aku di Bandung ini baru 2 minggu sebenarnya. Dulu tuh udah pernah kesini. 2019. Ini serius nih, gak bercanda. 2020 sampai 2020, 2021 aku pindah ke Jakarta. Aku tuh nomaden soalnya. Singgah-singgah. Jadi enggak. Jangan jadikan aku mau singgah aja. Kan lagi musim sekarang. Oh gitu ya. Jangan bikin aku baper. Sedikit. Nanti aku coba untuk memperjuangkan kamu PHP. Oh. Mana ada supir yang mau sama supir kak? Kan
kan aku tadi bilang mau kerja apapun itu lelaki itu dilihatnya dari tanggung jawab. Oh gitu. Mau kasarnya dia. Berarti itu kan harus mengenal lebih jauh kan? Iya. Yeah. Berarti kita harus ketemu lagi dong. Jadi berarti kamu itu selain model kamu nerima job nyanyi, wedding kayak gitu ya? Iya. Luar biasa loh. Itu salah satu cewek yang aku idam-idamin loh kak. Cuman kan aku sadar diri masa aku mau dapetin kamu juga nggak akan bisa kan. Cuman sekedar supir kampung gitu. Kan dulu nggak ada yang tahu. Oh iya juga sih kalau aku mau berjuang ya. Iya juga sih bener. Cuman yang penting aku berjuang berdoa sama yang Maha Kuasa. Oh gitu. Kan kalau udah ada jalannya di dekat. Begitu. Masalahnya gebetan kamu kan pasti banyak ini. Pasti banyak gebetannya. Nanti aku jadi DPO lagi. Apa DPO? Enggak lah. Aduh, apa? Aku kalau udah satu-satu, enggak mungkin cari cabang sana sini. Ngapain? Pusing-pusing, banyak cowok. Satu aja yang penting. Yang penting tadi memuaskan ya. Iya, bikin nyaman. Ih, udah lama aku enggak jatuh cinta. Ku rindu disayangi sepenuh hati, sedalam cintaku, setulus hatiku. Ku ingin aku enggak rela misal air matamu jatuh. Ku jedotin lo. Jadi inget ya. BTW kakak ini aku jadi grogi. Kenapa? Oh, berarti jangan ditatap ya. Jangan natap aku kak. Ya udah aku merem aja deh. Apa mas? Kamu ini berapa bersaudara kak? Aku 3. Anak ke? Terakhir. Bontot ya? Oh, anak nomor 3 serius nih? Oh, aku juga sama. Ih, ngikutin deh. Serius aku nomor 3. Udah aku anak 5 aja. Ya, anak ke 1 deh. Enggak, aku anak ketiga dari 3 saudara. Yaudah, aku anak 1. Enggak asli, anak bontot juga. Aku juga asli 1. Satu-satunya buat kamu. Tolonglah aku dari kehampaan ini. Selamatkan cintaku dari hancurnya hatiku. Hempaskan kesendirian. Aku bergetar tersentuh dia, mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi. Tak jauh seperti sampai terjadi. Kamu suka, emang suka akrab kayak gini kak? Iya, kenapa? Oh, jadi setiap supir taksi kamu ajak ngobrol ya? Iya. Daripada diem. Iya. Berarti kan takutnya kan supirnya capek. Jadi kan kalau capek, kalau kita yang diajak ngobrol happy kan jadi seneng supirnya. Oh. Berarti nggak cuma aku doang dong? Enggak, asal jangan semuanya dibikin baper dan enggak lah. Tadinya aku berharap kirain cuma aku doang gitu. Iya. Jago masak gak kak? Jago dong, mau dimasakin. Jantungku berdetak saat ku dekat dengannya. Semakin kencang dan semakin kencang lagi. Buatku mati berdiri dan tak ada. Jangan aku juga jawab serius, bisa, mau dimasakin. Bisa? Oh. Apa masakan kamu yang paling enak kak? Kamu jago masak apa nih? Aku kayak kek-kek gitu bisa. Roti? Puding. Iya, kek kan roti. Beda lah. Oh beda. Kalau puding tuh kayak. Jangan marah-marah dong. Ku semakin gila dibuat olehnya. Ku semakin gila dan kalau puding itu agar. Iya tahu. Nutrijel kayak gitu kan?
Terus? Apa samanya sama roti? Oh. Ya roti kan bahasa Inggrisnya cake. Kayaknya juga sih. Enggak, kita enggak salah. Yang salah itu waktu. Waktunya? Iya. Salah. Iya, kenapa kita enggak dipertemukan lebih dulu gitu?